Sawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu 11 September 2021 diperingati ulang tahun RRI, Radio Republik Indonesia yang ke-76 di seluruh Indonesia dan Banjarmasin khususnya. Seperti biasa, selain penyulutan obor juga ada sambutan-sambutan. Sambutan atau laporan dari Kepala RRI Banjarmasin disampaikan Kepala RRI Banjarmasin, Ibu Retno Desi Swasri. Disampaikan dengan tema Tangguh, Tumbuh, Sehat, dan Kuat, Suarakan Indonesia, berisi pesan moral dan memberi satu semangat kebersamaan, mengabdi dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ditambahkan RRI Banjarmasin tetap memberikan pelayanan informasi dengan program kreatif, inovatif, memberi nilai manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Juga disampaikan di tahun 2021, RRI Banjarmasin berhasil di bidang pengolahan anggaran yang dinilai KPPN Kalimantan Selatan sebagai peringkat 2 dan juga mendapatkan KPPN Award di tingkat nasional dalam lomba suara kencana masuk 10 besar lomba bercerita untuk anak dan aruh adat Dayak. Memiliki pesan moral yang menjadi suatu semangat tema, mendedikasikan diri tema, menemukan semangat kebersamaan mengabdi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. RRI Banjarmasin yang merupakan salah satu bagian daripada itu tetap memberikan pelayanan informasi hiburan yang sehat kepada seluruh pendengarnya dengan program siaran yang kreatif, inovatif, memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Di tahun 2021 ini, meski masih kondisi pandemi COVID-19, RRI Banjarmasin tetap berkarya, ikut memberikan informasi, edukasi, penerapan protokol kesehatan, bakti sosial terhadap korban banjir beberapa waktu yang lalu. Memberikan sumbangan pikiran pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Selatan melalui program siaran-siaran lainnya. Hadirin yang saya hormati, di tahun ini juga RRI Banjarmasin berhasil menorehi 2 prestasi di bidang pengolahan anggaran dari KPPN Kalimantan Selatan. Yang pertama dari Kanwil Dirjen Perbandaraan Provinsi Kalimantan Selatan, dinobatkan sebagai peringkat kedua. Kategori 1, IKP tingkat KL tahun 2020. Yang kedua, peringkat ketiga, KPPN Banjarmasin Award tahun 2021. Kategori 1 kerja yang paling komunikatif dan responsif. Di tingkat nasional, dalam lomba suara kencana, yang sebentar lagi akan didengarkan pemenangnya, RRI Banjarmasin berhasil masuk nominasi 10 besar kategori lomba bercerita untuk anak. Hadir di sini adik kita, anak kita yang mengharumkan nama Banjarmasin di tingkat nasional. Terima kasih ya adik para. Dan filler dengan filler Aruh Adat Dayak Marakus. Kita berdoa semoga RRI Banjarmasin meraih yang terbaik dalam suara kencana tahun ini. Tentu dalam penyajian program siaran, baik programa 1, programa 2, dan 4, masih belum optimal, masih perlu disempurnakan, karena keterbatasan kami. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mohon sumbang saran, pikiran, masukan dari masyarakat pendengar, terutama dari Bapak Gubernur dan jajarannya, Forum Pemerhati, dan yang lainnya, sehingga RRI tetap disenangi dan dengar siarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Akhiri, terima kasih. Selamat siang. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Sahabirin Nur, mengemukakan 76 tahun RRI adalah bukan waktu yang sebentar. Tentu perjalanan Radio Republik Indonesia diwarnai oleh lika-liku. Kemudian disampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 untuk RRI. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan usia ke-76 ini eksistensi RRI terus tumbuh dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Hari bersejarah bagi Radio Republik Indonesia. 76 tahun adalah bukan waktu yang sebentar. Tentu lika-liku perjalanan Republik Indonesia ini diwarnai oleh yang namanya Radio Republik Indonesia. Sejarah mengatakan demikian, betapa pentingnya RRI di masa-masa susah di saat Indonesia merdeka. Dan kita bangga sampai detik ini, Radio Republik Indonesia tetap dan selalu tetap berjaya di udara untuk selamanya. Salawat dan salam tentu saja senantiasa kita haturkan dari bagi dengan kita dari besar Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di momen yang berharga ini mengucapkan tentunya selamat ulang tahun yang ke-76 untuk Radio Republik Indonesia. Dan teriring doa dan harapan, mudah-mudahan di usia yang ke-76 ini, eksistensi Radio Republik Indonesia ke depan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Bagaimana kita ketahui bersama, radio saat ini tengah berkembang menjadi salah satu media alternatif yang hingga saat ini masih tetap eksis di tengah gempuran teknologi informasi. Dari dulu hingga saat ini, kontribusi RRI tidaklah diragukan. Baik sejarah berdirinya bangsa ini maupun dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Dan di sisi lain tentunya radio juga merupakan sarana untuk mengekspresikan, menyuarakan kepentingan publik serta menjadikan sumber daya manusia untuk lebih interaktif terhadap masyarakat lain ataupun isu-isu yang terkini. Dan secara umum, berkembangnya radio di suatu daerah merupakan cerminan positif bagi prospek kemajuan dari daerah itu. Aktivitas radio sebagai salah satu media memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen pembangunan di daerah itu sendiri. Dan sebagai gambaran Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti dikutip dari Jurnal Studi Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2020, data Nielsen pada kuartal ketiga tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 62,3 juta pendengar radio di Indonesia. Para pendengar tersebut tentunya terbagi menjadi 56% anak muda dan 44% lainnya orang dewasa. Dan selanjutnya, berdasarkan data Nielsen tahun 2019, radio masih didengarkan dengan pendengar yang didominasi milenial dan generasi Z7 yaitu sebesar 57%. Nah, ini tentu saja data ini menunjukkan bahwa dalam selang waktu 2 tahun
radio masih tetap digemari oleh masyarakat ini. Dan oleh sebab itu, ke depan saya sangat berharap tentunya dapat lebih meningkat lagi dengan syarat tentunya keberadaan radio harus bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk mengedukasi dan bisa berinovasi agar bisa bersaing dengan media-media lain yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang lebih penting lagi dari kehadiran Republik Indonesia, hari ini kita tahu 76 tahun dan dari sekarang ke depan kita pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa bekerja sama, bermitra, kita mengangkat harkat dan martabat pembangunan di Kalimantan Selatan. Saya minta di info yang nanti bisa lebih matching lagi dengan RRI, bisa bergerak bersama tentu saja dalam tujuan kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebanyakan kita yang tercinta. Indonesia tanpa radio sepi rasanya, ya kan? Dan kita tahu radio RRI itu bisa menjangkau di mana saja di seluruh republik ini. Dan kita berdoa semoga RRI selalu jaya di Republik Indonesia. Di Bandung Raya Cinta ini lebih jaya lagi. Kenapa? Karena ada ibu. Mudah-mudahan terbaik buat kita semua. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Andan total astan. Duduk di warung makan gumpilik. Ayo sama-sama dengarkan RRI supaya tidak ketinggalan informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-76 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh pengabdian pada